akan membacakan kejuaraan non poel kategorinya itu 500 kilo ke atas ya. Non poel berarti 500, ini masih muda semua ya Bu ya. Iya, tapi bobotnya sudah 500 ke atas. Okay. Non poel bisa ya. Dikatakan ini sapi longgoran ya. Monggo kalau mau foto, tapi kita akan membacakan kembali kejuaraan dengan kategori kelas D non poin. Yeah. Bapak Ibu sudah siap? Juara piro Mas? Juara siap. Sudah ya? Sudah siap. Akan kita bacakan. Oke, mantap. Sing ini siapa iki? Rocky. Nah, ini Rocky. Ada 5 juara. Satu. Yang akan kita bacakan. Yang pertama adalah juara 5. Kelas D non poin. Atas nama Bapak namanya Gunawan. Atas nama sapi Sati. Yang kedua kategori D kelas point. Atas nama Bapak Kusnan. Atas nama sapi Bagus. Ya Bagus, dapat Gus. Dapat juara ya. Saya baru satu. Juara ketiga. Siapa? Iya. Ya. Siap-siap. Juara ketiga kelas. Juara biru, Mas. Non-poil. Satu. Atas nama Bapak Joko. Yang satunya lagi mana? Kalau mau foto-foto monggo. Ini adik kiparnya ya Mas ya. Ini yang atas namanya bapak-bapak sudah di sini belum? Pak Herman. Pak Hermawan. Pak Hermawan. Pak Hermawan. Monggo, kami persilahkan. Bapak Hermawan. Untuk yang menyerahkan hadiah atau satu simbolis kepada beliau bapak. Bapak Kusnan. Ya, mohon perhatian yang terhormat Bapak Dokter Hewan Rudi Widayanto untuk merapat ke panggung untuk menyerahkan hadiah kepada para juara. Untuk itu kami persilahkan merapat ke panggung. Mewakili dari tim Yuri, Bapak Dokter Hewan Rudi Widayanto. Kami persilahkan menuju ke panggung. Pelan-pelan, tapi ini duduk. Piala bergilir ABSC yang juara jeruk karena ini akan kembali dia dan nanti akan diserahkan ke juara satu kontes ternak kontes sapi nasional Jawa Tengah 2000. Iya. Terima kasih. Jangan tindak ke sana dulu, tapi akan kami bacakan juara
juara tim. Poin terbanyak juara tim yang memperoleh poin terbanyak ya, diperoleh oleh tim atas nama tim Bagong Sakti. Atas nama Bapak Herman, total poin yang diperoleh 40 poin. Sekali lagi selamat untuk tim Bagong Sakti. Atas nama Bapak Herman, atas perolehan poin 40 poin. Dan dengan berakhirnya kita semua, inilah Pak Herman. Nyanyi kepada para pemain, kepada para pengunjung dan pemain yang jangankan dulu sampai jam 3, karena nanti panjenengan untuk berkaitan dengan tim dan panitia. Untuk itu jangankan dulu sampai jam 3 ya, kepada para tim dan untuk penyerahan dan administrasi ya, dengan berharinya semua pembacaan semua nominasi dan kejuaraan kita kali ini. Atas nama saya pribadi mengucapkan saya minta maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di bawah hati panjenengan, dan kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada Bapak Herman. Satu simbolis pemberian dari APPSI diberikan kepada Bapak Herman Bagong Sakti atas nama Bapak Herman. Herman. Dipersilakan. Ya. Dan untuk tim YouTuber serta kamera-kamera silakan diabadikan lewat channel-channel Anda. Bisa disaksikan di channel kita APPSI Channel Group. Ya. Oke, terima kasih. Kedua selamat untuk Bapak Herman yang memperoleh 40 poin atas juara umum dengan timnya Bagong Sakti. Oke, sekali lagi selamat untuk Bapak Herman atas pemenang juara umum. Ya, terima kasih. Ini Pak Coy ada enggak ya? Nanti berikutnya Pak Coy ya. Pak Coy mana ya Pak Coy? Ya, monggo. Orang sama enggak pakai. Sudah. Ini sudah semua? Kurang berapa? Belum well ya? Belum well. Ya. Bapak Gunawan, juara 5. Juara 1 belum well. Ini pemilihnya jauh mas. Ini ya. Pak Gunawan. Tanyakan langsung ya, apakah diingat ada sini. Juara 4. Bapak Kusnan. Ya. Ini Bapak Kusnan. Sureng. Sureng. Bapak Joko. Juara duanya mana? Juara duanya. Mas Hermawan. Juara 2 Bapak Gunawan. Jadi Bapak. Eh, panggilan mungkin untuk Bapak Hasim. Bapak Hasim untuk naik ke panggung. Ya, ada 5. Bapak Hermawan. Iya. Terima kasih Pak Hermawan ya. Iya. Bapak Hermawan di mana lagi? Oh ya, Bapak Hermawan. Ini nih. Ambil Bapak satu. Hermawan. Sama selamat ya. Iya. Sama selamat. Ambil dua. Sama lima ya. Ambil dua sama selamat. Belum. Mana Pak Gunawan? Ya, nanti yang temannya saya koordinasikan. Jadi akan kita juga semuanya. Saya yang menerima dulu ya. Saya masih karena setelah penyerahan dia kita. Ya, terima kasih Bapak Gunawan sudah saya wakili. Pemadam suara ada. Sakun dan kudangi sound system kalai karo tua masjid. Benar ya Pak G? Ada 3 kejuara juara dan yang kagungan untuk menempatkan diri di panggung juara 10 sampai dengan juara 1.
ya. Kepada bapak-bapak yang tadi sudah kami sebut namanya yang memperoleh jawab memperoleh juara untuk segera menempatkan diri di panggung karena untuk penyerahan hadiah. Yang pertama adalah mohon kerjasamanya untuk dipercepat. Ya, untuk dipercepat, Bapak Amin, Bapak Guntur, Bapak Sultan, Bapak Guntur lagi, Bapak Guntur lagi, Bapak Agus Widodo, Bapak Hermawan, Bapak Marmin, Bapak Herman, Bapak Hermawan. Ya, kami tunggu di atas panggung untuk segera menempatkan diri. Ini 115 kilo ya. Seratus dosan nih, coy. Nanti atus. Pas di sisi saya mangare. Enggak. Jenom tapi jenom. Enggak tahu tak. Jenom ya, Pak? Saya. Rapa seorang pek ini. Jambe nyawa pek ini. Santi kelambi. Kelambi ini ya, saya kono-kono Pak Herman. Kelambi ini jujur pasal. Oh, jujur pasal. Kato-kato. Yang kami hormati Bapak Dokter Hewan Selamat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Oh tidak ada. Oh ya. Baru buka. Tapi kok sih, Mas? Hah? Pertasono Solo. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Daroji SPTMA untuk segera menempatkan diri dan menyerahkan piagam penghargaan kategori kelas PO ekstrim dari juara 10 sampai juara 1. Untuk itu kepada yang terhormat kami persilakan. Tadi, ini gula. 9. Kau biro. Juara 8 Bapak Sultan. Kau biro. Bolong bulu. Juara 7 Bapak Guntur lagi. Bapak Guntur lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membacakan kejuaraan kelas baby. Kelas baby atau bisa kata kategori baby ya. Kata dalam pedet. Ya, kelas pedet. Ibu-ibu dan bapak sudah siap ya? Kami akan bacakan ya. Dari kontes